Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hima SPI Winsa. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengerjakan soal Musabaqoh Tari Islam 2023. Oke, langkah pertama adalah marilah kita masuk ke Google Chrome dan menuju alamat website yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, ini tampilannya seperti ini, baik ya teman-teman. Dan di sini ada jadwal ujian, nanti akan muncul info lembaga, dan kita menuju langsung saja ke menu login. Kemudian langsung saja tuliskan username dan juga password yang sudah dibagikan. Ya, passwordnya jangan lupa, jangan sampai salah ya, besar kecilnya dan lain sebagainya. Nah, beginilah tampilan dari server yang akan digunakan untuk tahap penyisian Al-Musabaqoh Tari Islam ya. Nah, sebelumnya kita diwajibkan untuk tes kamera. Nah, ini di pojok kanan atas itu ada tes kamera, maka langsung saja dicoba. Fungsi dari mengetes kamera ini adalah untuk mengecek apakah device dari para peserta itu mendukung server yang akan digunakan untuk ujian tadi itu. Lalu selanjutnya peserta diwajibkan untuk mengecek jaringan ya, apakah jaringannya itu stabil atau tidak, mendukung atau tidak, seperti itu kawan-kawan, agar tidak terjadi error ketika melaksanakan ujian. Oke, begitulah. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu ujian dan menunggu ujian dimulai, lalu langsung saja dikerjakan. Perhatian, penyelenggara ujian tidak memperkenankan Anda untuk membuka aplikasi tab atau jendela lain selain tampilan halaman ini. Jika memaksa membuka, nanti akan ada peringatan yang secara otomatis masuk ke tampilan layar teman-teman semuanya. Nah, ini mohon maaf karena memang servernya itu ketika sudah masuk halaman ujian itu tidak bisa direkam, tidak bisa pindah ke tab yang lain, maka kita merekamnya dengan kamera HP, tidak bisa rekaman layar. Jika sudah masuk, maka tampilannya seperti ini. Di pojok kanan atas itu ada waktu yang terus menghitung, di sebelah kiri ada tampilan soal dan beserta jawabannya, dan di sebelah kanan bawah itu ada nomor soal. Untuk menjawab soal-soal yang ada, peserta tinggal mengeklik jawaban yang sudah tersedia. Dan jika sudah terjawab, maka kolom nomor akan berubah warna menjadi hijau. Tapi ketika masih ragu, peserta bisa menandainya dengan mengeklik tanda ini, maka nomornya dari hijau akan berubah menjadi kuning. Dan nomor yang masih putih adalah nomor yang belum dijawab. Seperti itu teman-teman. Nanti jika sudah selesai sampai akhir, nanti bisa kembali lagi ke nomor yang kuning, nomor yang masih ragu tadi, untuk memastikan jawaban yang benar seperti itu. Lalu di sini saya akan mencontohkan ketika peserta membuka jendela atau tab selain server ujian ini. Nah, kita mencoba membuka Photoshop. Ya, ketika membuka Photoshop ini nanti akan muncul sebuah peringatan, dan juga server peserta akan dibekukan selama beberapa waktu. Nah, ini kita buka dan kita kembali. Nah, ini ada peringatan. Peringatan akan hilang sendiri sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu peserta boleh mengerjakan lagi. Di sini diperhatikan ya teman-teman, ini bukan sekedar peringatan biasa, tapi jika peserta mengulang lagi dan mengulang lagi, nanti akan didiskualifikasi. Begitu, maka dimohon jangan membuka tab atau jendela selain server ujian yang ada. Seperti itu teman-teman. Jika sudah, maka boleh diakhiri dan nilai akan muncul di sesi terakhir ketika peserta sudah mengakhiri ujian. Nah, di sini muncul juga nilai yang ada. Jika sudah, peserta dipersilahkan untuk meninggalkan server dan menunggu hasil yang akan diumumkan oleh panitia. Baiklah, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga seluruh peserta mendapatkan
kelancaran, keberkahan, dan hasil yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.